Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya dalam Alizo Channel. Okey guys, ni LC yang saya pergi ambil hari tu. LC 135V1. Sekarang ni dah ada kat rumah. Sekarang ni saya nak apa? Turunkan fork. Fork yang ini standard, tinggi lagi. Nak turunkan fork sikit. Mula-mula nak kena buka tayar ni dulu. Buka tayar dulu. Lepas tu nanti buka ni. Set ni kalau tak perlu buka kan, tapi tak boleh, kena buka juga set depan ni sebab nak ukur nanti. Okay, tayar dah keluar guys. Tayar dah buka. Sekarang ni kita nak buka mud guard pula. Kena buka mud guard dulu. Okey, magat dah keluar. Lepas magat, kena buka pula set depan ni. Lepas tu baru senang kita nak adjust dia punya fork. Ni skru ni gelap. Yang ni nanti nak kena longgarkan. Ada dua. Belah sana ada dua. Empat skru kita longgarkan. Lepas tu baru kita adjust dia punya fork. Kak, depan pun. Okay, untuk set depan ni guys. Ni dua skru. Lepas tu dalam ni. Ui, banyaknya skru. Kalau zaman-zaman pakai Arezek dulu, senang je kan. Tak payah nak buka-buka set. Sehari sekali turun blok servis. Tapi kalau macam 125 LC ni memang payahlah. Ni cara-cara nak berjimat guys eh. Mana boleh buat sendiri, yang senang-senang, yang simple-simple, kita buat sendiri. Mana yang kita tak boleh buat sendiri tu, tak confident nak buat, hantar bengkel. Standby duit je. Tapi yang ni benda yang kita boleh buat sendiri, kita buatlah sendiri. Barulah boleh tanggal. Lampu pula. Tak caput. Lampu pegang. Buat sendiri macam ni lah guys. Kena slow-slow lah. Kita pun tak berapa nak mahir sangat kan. Dah lupa dah. Dah lama dah tinggalkan apa arena pemotoran ni. Itu dah pek boleh sikit air dia makan sendiri je. So macam ni lah rupa dia. Bila dah togel, dah buka. Sekarang ni skru ni dua nak kena longgar. Sebelah sana pun ada lagi dua skru, longgarkan dulu. Gantung macam ni. Tengok apa, dua boleh. Bek boleh. Ui. Ui. Okey tu. Dah tinggi lah alat kan. Dia lain dia dari. Macam ni lah dia kalau pomen tu tak bertauliah. Tapi tak apalah, kita belajar daripada pengalaman. Bila kita dah buat tu, kita tahulah.
Okay guys, sekarang ni kita dah adjust fork tu. Kita dah naikkan sikit. Naikkan fork tu nanti dia jadi rendah lah. Letakkan balik skru tu. Ini kita tak ada ukur-ukur ni dah guys. Kita main agak-agak je. Kita tengok yang sub ni boleh masuk kiri dan kanan tu senang. Maknanya fork tu kira lurus lah tu kan. Kita tengok macam mana. Cuma tak tahu lagi lah. Takut terlampau rendah ke apa kan. Kalau dia tak touch dengan magat tu, tak touch dengan tayar kan, okey lah, ngam lah tu. Okey tu, yang penting dia tergantung, tak terjuntai. Jadi standard lagi guys. Standard pun dah ikut laju dah ni guys. Kan spoket pun kita dah tukar guys. Kita masuk spoket. Mahalnya tau guys. One set RM80 ni. Nampak tak? Kita dah turunkan sikit spoket ni. Kita pakai 35. Ini top speed. Walaupun standard V1 ni dah sedap dah kan. Kita buat sikit-sikit lah. Ada modal kita buat. Ada modal kita buat. Yeah, set kita dah pasang ni. Nak masak pula. Nak pasang dia punya skru pula. Skru dia ada 25 rasa lah. Nimbun sangat skru dia nampak tu. Ni skru dia banyak sangat. Okay. Set atas ni dah pasang. Dah skru dah pun. Banyaknya skru dia. Sekarang ni pasang magat. Sama gat, setel bagat. Boleh cabut side mirror lu. Masuk tayar, lepas tu. Jangan cabut side mirror lah. Kita tengok lah. Dia punya turun, dia punya fork tu turun macam mana. Sama ada mak gat ni touch ke tidak tayar kan. Sebab kita turun tadi pun, saya buat tadi pun tu, turun pun tak ukur pun. Main agak-agak je kan. Okay, terima kasih guys kerana telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mengikuti perkembangan Moto RC 135 V1 saya ni. Dan akhir kata daripada saya, semoga berjumpa lagi di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.